Bagaimana kita mencapai tujuan kita? Kerja keras, keuletan, kesabaran, pengabdian, pengorbanan. Bagi kami, ini adalah sebuah dedikasi. Dedikasi adalah energi, energi yang menggerakkan negeri menuju masa depan. Pertamina telah berpuluh tahun mempersembahkan dedikasinya bagi Indonesia. Mengelola energi, menggerakkan negeri. Dengan nilai-nilai yang kami yakini, nilai-nilai yang menjadi panduan. Kami terus bergerak dari hulu ke hilir. Bertransformasi sesuai gerak waktu menuju cita-cita kami menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Dari hulu, dedikasi kami kepada negeri terus kami buktikan dengan menjalankan amanat untuk menjadi yang terdepan dalam mengelola wilayah kerja migas di Indonesia. Sejak 1 Januari 2018, Pertamina mengemban amanat mengelola wilayah kerja Mahakam melalui PT Pertamina Hulu Mahakam. Sebuah kepercayaan besar yang kami akan kelola dengan profesional, berintegritas, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, serta lindungan lingkungan. PT Pertamina Hulu Mahakam berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Indonesia. Dedikasi mengantarkan kami mengarungi sungai-sungai di Delta Mahakam dan lautan di sekitarnya. Ribuan kilometer jaringan pipa telah mengantarkan jutaan barel minyak dan gas dari 7 lapangan minyak dan gas kebanggaan kami. Bekapai, Handil, Tambora, Tunu, Sisinubi, Peciko, dan South Mahakam. Dedikasi kami untuk menjaga tingkat produksi Mahakam, kami buktikan dengan tetap menjalankan berbagai program optimasi di segala aspek. Tantangan mengelola wilayah kerja seluas 3.266 km persegi dengan 6 area pemrosesan bukanlah tugas yang mudah. Kami berusaha untuk mengerahkan seluruh potensi yang kami miliki berkontribusi untuk kemajuan negeri. Bagi kami, keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan adalah prioritas utama. Kami selalu berkomitmen untuk mencapai nihil kecelakaan di seluruh area kerja kami. Kesiapan akan situasi darurat selalu kami jaga. Kami selalu memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani situasi darurat. Perlindungan terhadap lingkungan di wilayah kerja Delta Mahakam menjadi prioritas kami. Lingkungan yang lestari adalah bagian dari lingkungan kerja kami. Di PT Pertamina Hulu Mahakam, ribuan pekerja berkarya dengan penuh dedikasi. Pekerja kami adalah pekerja terbaik di bidangnya.
Pekerja-pekerja inilah yang menggerakkan PT Pertamina Hulu Mahakam untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami selalu mengembangkan kompetensi mereka dan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi setiap individu. Sebagai perusahaan, kami tidak ingin tumbuh dan berkembang sendiri. Kami ingin tumbuh dan berkembang bersama lingkungan sekitar kami. Kami membangun ikatan yang harmonis dengan masyarakat. Melalui program pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan, kami terus mengembangkan masyarakat sekitar dalam 5 fokus utama, yaitu pendidikan dan penelitian, kesehatan dan nutrisi, lingkungan dan energi alternatif, pengembangan ekonomi masyarakat, dan pelestarian budaya lokal. Kami akan terus bekerja mengalirkan energi dengan penuh dedikasi. Karena dedikasi adalah energi kami.